Kebelakangan ini, banyak kes pegawai atasan yang terlibat dengan gejala rasuah berjaya ditangkap dan diambil tindakan. Malah, apa yang lebih teruk, kebanyakan mereka mengambil hak orang lain setelah sekian lamanya. Paling membimbangkan, perkara ini bukan sahaja melibatkan ahli politik semata-mata, malah kebanyakan mereka terdiri daripada kalangan penjawat awam. Terbaru, penangkapan terhadap seorang pegawai pejabat tanah yang telah menipu 649.2 hektar tanah rezerv Melayu di Perak telah menggemparkan negara. Apa yang lebih mengejutkan apabila individu tersebut adalah daripada kalangan orang Melayu sendiri. Habis hilang begitu sahaja tanah yang begitu luas kerana ada yang sanggup menipu hak milik tanah rezerv tersebut. Sebenarnya, tanah rezerv Melayu yang menjadi semakin mengejut juga bukanlah antara bangsa Cina, India maupun lain-lain bangsa seperti yang sering didoktrinkan dalam pemikiran. Tetapi, ia adalah antara bangsa Melayu itu sendiri melalui jenayah-jenayah berkulit putih seperti ini. Tidak keterlaluan juga untuk dikatakan bahawa orang Melayu dari dahulu lagi sering ditipu atas nama Melayu dan juga agama. Akhirnya, bumi dipijak, kian menjadi milik orang akibat bangsa Melayu dan penunggang-penunggang agama. Apa buktinya? Masih ingat pas desak kerajaan kembalikan peruntukan sekolah tahfiz dan sekolah agama apabila ditarik balik oleh Tun Mahathir pada tahun 2017? Tetapi, apabila mereka memerintah selama 33 bulan sebelum ini, adakah mereka berikan peruntukan tersebut? Apa umat Islam Melayu ini dapat sewaktu pas memerintah lalu? Mereka hanya dapat lihat pas bekerjasama pula dengan Tun M untuk menarik peruntukan tersebut. Akhirnya, PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mereka hina siang dan malam ialah mendesak untuk kembalikan geran bantuan Sekolah Agama Rakyat bawah JAKIM tanpa perlu sebarang desakan oleh PAS pun. Begitu juga sewaktu mereka jadi pembangkang. Dihimpunnya umat Melayu kepada merbuk untuk bawa RUU355. Tetapi, sewaktu memerintah, mereka tidak bawa pun isu tersebut ke Parlimen. Akhirnya, sekali lagi PMS juga yang minta Menteri Agama bagi pihak kerajaan membawa usul RUU355 ini ke Parlimen tahun ini. Apa yang kita dapat hanyalah cabutan judi dinaikkan oleh kerajaan bersama PAS ketika itu. Akhirnya, Datuk Seri Anwar menurunkan kembali cabutan bertuah itu kerana ia tidak baik untuk kesejahteraan rakyat. Begitu juga hal minyak subsidi bersasar. Ketika zaman Muhyiddin dan Ismail Sabri, kedua-dua PM itu sudah mengeluarkan kenyataan betapa perlunya mengenai subsidi bersasar dilaksanakan kerajaan. Tetapi, kedua mereka tidak berani untuk melaksanakannya. Kenapa kini, apabila PMX mahu lakukannya, tiba-tiba dianggap zalim pula? Kalau orang Melayu cukup menggunakan separuh akal yang ada, mereka sudah dapat melihat bagaimana agama ini ditunggang begitu hina sekali. Malah, rakyat diperbodohkan minda hanya untuk kepentingan politik semata-mata. Sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka hinggalah Mat Kilau, bangsa Melayu sendirilah yang menghancurkan bangsanya sendiri. Mereka hanya kambing hitamkan bangsa-bangsa lain untuk menghalalkan cara atau alihkan isu daripada hal sebenar.